Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam enak-enak. Jumpa lagi sama Mas Huda, Mbak Intan, Nong Keti, dan Mbak Devi. Kita mau makan malam ya, Kang? Jadi menunya itu menu yang nggak tahu ya mengarahnya kemana. Ada ini sambal goreng Bali. Kalau di sini namanya sambal goreng itu, sambal goreng Bali ini itu seperti ini, Kang. Jadi tempe goreng kering dulu, iya, ada udangnya, ada petainya, terus dikasih kecap, sama ini telur dadar, Kang. Sama pete, tapi nanti mau bikin sambel, tapi gak ada sayurnya, gak apa-apa wis. Ini cabenya hijau semua ya. Mau coba bikin sambel hijau tapi gak tahu gagal apa berhasil. Bikin sambel hijau. Ini jorot. Naik kuda. Makanya sayuran ini hijau. Sudah, jeluk bojo. Bojo harus siapa, Pak? Harus apa? Kegian nok nyambel lok. Ini mah langsung Mas Yuda. Cai kok dasu ora gagap, Be. Gagap apa terkok? Hah? Wis. Jadi, sambal ijo ala Noketi. Ya. Siap. Silakan. Ya, mau rasa. Ambil nasi, Dep. Banyak teman-teman. Ini masaknya malam hari ini nggak ada sayur-sayuran enak ya. Kita makan telur dadar sama sambal goreng. Udangnya udah dicampur dan jadi nggak kelihatan dan udah kecil-kecil gitu dan. Udangnya udah kecil-kecil. Kayak mah udang sing gede-gede kok kayak mah ya. Chicken apa lagi? Di. Kemarin kamu ngomongnya udang chicken gimana nok? Udang kok chicken sih? Crispy. Dan crispy kan chicken kan ayam. Berebut apa nok itu nok? Telur ontak. Telur onta. Onta. Cetan. Song nok. Ada aroma aroma. Gap gap. Benar pen pete yut. Yud itu biasanya seneng pete Yud. Yud biasanya seneng pete kamu Yud. Itu pete digoreng. Ini ada pete goreng. Lagi harganya berapa sekarang pete noh? Ini 3.500. Satu. Satu. Berarti masih mahal loh noh. Karunya nggak? Iya. Coba ya. Coba lihat sambal hijaunya deh. Kurang mati lah yang pete. Gimana deh sambal hijaunya deh? Gak pedes. Gak pedes, tapi enak, gurih. Tapi ini sering enak meraih. Biasanya enak kayak itu bikin sambalnya gagal. Ini gagal gak deh? Tapi langsung. Gak pedih, pokoknya udah enak. Ternyata sambal-sambalan enak kayak itu lumayan enak. Malah hijaunya gak tau hijau apa ini namanya. Apa itu deh? Pete sama sambal. Gimana makan pete sama sambal deh? Sambalnya agak manis. Agak manis. Kenapa manis? Nggak ada gula jawanya, nak? Manis ini, mama. Malah nak makan pete kari ini pete. Pete kari ini pengen dibingkai ya, mama. Nah, ini petenya udah dicopot-copotin dari tempatnya. Copot-copotin. Mintan, nggak ada pete, Mintan? Enggak. Kenapa, Mintan? Enggak suka. Enak kok, terus baunya enak kok. Kita juga aja gak doyan, kalau Devi kan doyan. Iman enggak? Lagi gemil. Biar makannya pada gampang. Lagi apa, Nok? Malam hari ini Brebes cerah enak ya? Alhamdulillah. Biasanya hujan ini. Disapa dulu, Nok, penonton, Nok. Halo, para penonton. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu dukung channel kita ya, channel YouTube Kang Henry. Kemarin jadi kita tuh apa Kang, kontennya tuh tentang makan-makan ya Kang ya, ada juga ya kegiatan di desa lah, tapi kemarin belum apa? Beberapa belum banyak sih ya Kang. Jadi kapan-kapan. Ada mumpun ya? Hari ini ada mumpun, ada Ustaz mumpun. Ada apa noh? Ustaz mumpun. Di mana? Di sini, di sekolahnya Intan. Oh, Mintan mau mengunjungi malam hari di pengajian. Mana jauh? Jalan kaki Mintan. Sepeda. Kan lewati kuburan. Nanti Bapak Cis mau pakai sarung wis. Makan. Giliran mamanya mau makan ya. Eish. Kurang. Mas Yudha cari orangnya. Ini telurnya. Jadi mungkin kalau makan tuh kita sederhana ya Kang, gak ada yang mewah-mewah ya Kang. Cukup paling telur, apa gitu, tempe.
enggak. Sambalnya. Coba ya. Jadi malam hari ini off, nggak keluar rumah Enok ya, cuma iya, masak seadanya di rumah. Gimana Dep, makan malam hari ini Dep, komentarnya Dep? Sedep. Sedep ya Dep ya? Iya kak. Telur, sate goreng, sambal goreng Bali sama sambal hijau. Wow, mantap. Pantesan di jalan itu, tikungan itu rame Enok, banyak. Iya. Banyak ini apa bendera-bendera ya, gitu ya. Ya, banyak orang jualan juga Tan. Iya, banyak kan. Gimana Nok? Komentar pertama makan sambal buatan sendiri. Ternyata enak, guys. Ini telur deh. Mana? Mantap ya, Nok ya. Lumayan enak. Kita juga ngucapin turut berbelasungkawa Nok ya atas meninggalnya salah satu YouTuber Mbah Minto. Nenek, siapa itu ya? Mbah Minto, Mbah Minto. Kencangan, Bang. Iya betul, Mbah Minto ya. Sakit, kan? Kurang tahu itu. Mudah-mudahan Mbah Minto arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aduh, enggak ada yang bersuara ini makan malam hari ini. Gimana Mas Yuda? Itu paling banyak petainya, paling banyak sambelnya. Teringat makan di Tegal itu Nok, yang pakai telur dadar sama sambel kayak gini Nok, yang dari Rumah Sakit Kardina ke selatan itu Nok, warung apa namanya Noknya? Enak, enak makannya itu. Oh, nggak mau diajak ngomong. Diem, Nok itu diem, gak mau diajak ngomong, diem. Diem, gak mau ngomong, diem. Ini mana? Jadi Nok itu gak mau diajak ngomong, kalau lagi makan, diem, sangin enaknya. Tapi mau diajak ngomong gak? Enggak, itu ngomong gak. Udah. Mentan pakainya apa mentan? Gak bisa ngomong. Sangat enaknya. Ngomongin. Nambah lagi Noeti sambal hijaunya tuh. Jangan dihabisin no sambal hijaunya no. Saya jadi kepengin. Ini sebenarnya malam hari ini yang request sambal hijau itu saya. Tadi kan kita sebenarnya mau keluar ya, Noga, tapi mau hujan tadi Noga. Udah mau hujan, banyak petir, udah mau gerimis, ternyata nggak jadi hujan. Jangan ngambek karena kata tadi mau bikin sambal merah, minta sambal hijau. Ada faktor rutin. Turutin. Berarti jangan dihabisin no, oh. Masa jangan dihabisin. Tadi udah makan bakso sepiring, es mangkok. Dewi sopan terakhir no, malah Nok. Ya Allah. Lumayan deh. Ini Mbak Devi nih, kemarin sudah kumpulan mau praktek kerja lapangan, dapatnya di PLN, mau nandani listrik deh. Resepsionis lagi masalah. Resepsionis. Kasian banget. Ayo anak, Devi bagian tukang masalah listrik pun dulur mas, biar kawat. Jadi kan dua butir loh. Listrik, buka di irang kan. Listrik. Di irang kok deh. Mungkin buka kena petai. Lah nggak bisa buka petai sendiri mas. Mas Yuda minta apa mas Yuda? Eh, tong makan petai berapa biji tadi? Banyak. Eh? 5. Mas Yuda ternyata suka petai tuh, hampir habis itu. Pecinta. Pecinta petai ya? Kadang beli sendiri mentah buat lauk kan? Iya mas. Iya. Iya mas, di warung mas beli sendiri mas. Kamu beli petai sendiri? Iya, tapi mentah mame, nggak ada sambelnya. Ya Allah. Anak kecil kamu suka petai. Itu bukan jengkol. Yang dingin petai ini, wajan teng no, petai ini. Khawatir. Khawatir habis petai sama sambal hijaunya. Di petai, ke gorengnya aja. Kemana petai nih? Gimana tuh? Kan sudah petai nih, kok kepetik? Lah kalau rasanya mak? Campur kecap no. Petai lah rasanya gimana tan? Petai nih, campur manis dulu kan rasanya. Jangan dicampur sambal goreng tan. Sudah juga pak. Tuh gara-gara petai Mas Yuda nambah nasi lagi tuh. Iya mas, gara-gara petai Mas nambah nasi lagi. Kok makannya di situ sih?
pindah-pindah tempat sih makanya sih, Mas. Oke, guys. Ini aku udah habis. Petenya mana itu petenya tuh? Nih. Ini, Pak. Mantep. Enak, Mas. Kriuk-kriuk, Mas, coba, Mas. Putih kurang. Wajahnya kayak pete. Bunder. Gemuk ya, Mas Yuda ya? Sekarang agak gemukan. Oke, akhirnya loket udah mau sopan terakhir. Alhamdulillah makan malam hari ini menu tambal ijo, tambal ijo. Dan gak boleh kayak gitu. Bumbun ya kata nanti dikat pete. Semuanya nikmat. Tutup ya, kita mau ngunjungi Mumpuni, Ustazah Mumpuni karena biasanya main itu jam setengah habis isa nanti. Kita pamit ya, karena kita udah makan. Alhamdulillah kenyang, alhamdulillah nikmat mis pulau sederhana ya Kang Yaris. Yang penting makan gak makan tetap kumpul ya. Jaga kesehatan ya, karena lagi musimnya kayak gini Kang. Tetap minum vitamin dan olahraga. Jangan lupa like, subscribe, komen. Tetap ikutin perjalanan kita di channel YouTube Kang Andri bersama Mbak Intan, Mbak Devi, Mas Yuda dan Okati. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini juga vitamin S. Apa tuh? Vitamin S. Bahagia adalah obat, iri dengki adalah penyakit. Mangan, mangan, mangan. Cukup no, sekarang nyong.